Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya ya, Anto di Audiomobil Jakarta. Nah, kali ini saya bersama tim ada di daerah Jakarta Timur. Nah, di belakang kita nih udah ada Suzuki Ignis, ada Pajero, Delica, dan apalagi yang OTW? CR-V Turbo. Nah, CR-V Turbo sudah OTW, jadi hari ini tuh kita mengerjakan 4 mobil dan 4-4-nya semua pemasangannya kamera 360. Nah, kita lihat yang Pajero kali ya. Kita lihat yang Pajero sambil saya jelasin. Jadi yang di Pajero ini sebelumnya kita sudah menggunakan kamera 360, sudah pasang. Yang pasang saya juga menggunakan Enigma EG530 yang D5. Tapi kan memang D5 itu belum bisa ganti mobil ke apa namanya? Mitsubishi Pajero. Nah, di 3D Plus itu kita sudah bisa ganti ke gambarnya Pajero dan ada trajektori. Tetapi kita perlu coba dulu ya di Pajero ini apakah trajektori kita sudah support atau belum. Kalau kemarin kita ada pasang di Innova Venture, itu trajektorinya berfungsi. Nah, yuk kita ke Pajero dulu. Nah, ini Bang Danang sedang mengerjakan pemasangan kamera belakang. Nah, jadi kameranya juga kita ganti karena memang si 3D Plus ini kameranya 1080 atau 1080 pixel. Nah, si T5 ini kan kita untuk kameranya masih 720p. Kalau misalkan gambarnya sebenarnya ya sama-sama bagus. Cuma memang kalau namanya teknologi kan naik terus ya, naik terus gitu. Nah, untuk modulnya seperti ini yang modul 3D Plus. Jadi modulnya lebih simpel. Jadi di mobil ini tuh kelebihannya ya 3D Plus itu cuma dia bukan cuma ya, maksudnya kelebihan daripada 3D Plus itu selain dia bisa split gambar, sen kanan kirinya kita bisa ngerubah masing-masing, bukan jadi satu. Kalau yang di tipe T5 kan hanya kanan aja atau kiri aja gitu ya. Kanan kiri jadi satu, mau matiin atau mau hidupin gitu. Nah, kalau di T5 di 3D Plus itu bisa kita hidupin kanan aja atau bisa kita hidupin kiri aja kameranya saat ngesain. Apalagi yang perlu dijelasin ya? Oh ya, masalah trajektori nanti kita coba dulu baru saya akan jelasin lagi. Nah, setelah pemasangan Pajero baru kita akan lanjut ke Mitsubishi juga, tapi ini Delica ya. Delica. Itu setelah ini beres baru kita lari ke Ignis. Nah, yang Ignis kita menggunakan T5 Pro. T5 Pro itu di atasnya T5 biasa, bedanya di kamera. Jadi ada yang nanya dari kemarin, apa sih bedanya? Kok ada T5, ada T5 Pro? Nah, yang T5 Pro bedanya hanya di kamera. Kameranya sudah 1080. Kelebihan kedua sudah ada untuk trajektori juga, tapi ya masih milih mobil juga ya, belum semua mobil support. Apalagi ya, Mas Danang ya, kemarin ya yang membedakan T5 sama T5 Pro ya? Selain gambar. Dia terdapat remote. Oh ya, sama dapat remote. Jadi selain dapat putaran seperti ini, dapat remote manual ya. Jadi bisa dual system gitu. Jadi kalau misalkan ininya problem, kita masih punya remote. Apalagi itu ya, sama hasil kalibrasinya ya. Lebih presisi gitu. Oke Bang, kita langsung aja yuk lihat ke proses pengerjaan dari 3 mobil ini. Nanti ada pertanyaan, kolom komentar aja biar kita evaluasi juga ya. Nah, untuk mobil Pajero ini kita sudah selesai melakukan pemasangan ya. Ini kameranya, lihat tuh masih plastikan, berarti masih baru ya. Yang depan juga sama. Saya tuh untuk penempatan modul ini belum kita masukin, biar teman-teman bisa lihat di video ya. Nah, ini modulnya kita taruh di sini, nanti baru kita rapikan ke dalam. Kita biasanya naruhnya di daerah situ tuh. Modulnya udah ganti ya? Udah, tadinya kan modulnya T5, sekarang 3D Plus. Ini controllernya. Nah, sekarang kita lihat yang Delica, apakah Delica juga sudah selesai pengerjaannya. Yuk. Alir dulu nih, Mas.
Nah, ini untuk Delica nih. Delica sedang, kalau Delica sudah disediakan tempat ya, jadi cukup-cukup sedikit lumayan membantu untuk pengerjaan jadi lebih mudah. Mana tadi tempatnya? Oi, Scott. Yuk, sekarang kita lihat. Nah, ini yang tadi dari Pajero ya. Ini T5. Nah, ini kita sudah pindah ke Delica. Kalau mau dihidupin boleh, kita lihat. Tapi kameranya belum terpasang ya. Ini head unit originalnya Delica. Tuh, masih tulisannya tanpa Delica. Penggantian head unit. Ya, tanpa penggantian head unit. Nah. Tempot. Dan garisnya hilang. Enggak ada garis. Biasanya kan ada garis, kalau kamera head unit original tuh ada garis tuh. Oh, ini garis parkir gitu ya? Iya, ini garis parkirnya hilang. Mantap, berarti okay. Tinggal kita finishing ini. Setelah ini berarti kita finishing kalibrasi Pajero, kalibrasi Delica. Setelah itu kita lanjut ke Ignis sama CRV Turbo. Scoot. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Oke, kita sudah selesai melakukan pemasangan dan sekarang kita langsung lihat hasilnya. Ya. Jadi ini layarnya udah terbagi tiga, ini bagian depan, ini bagian sebelah kiri, dan ini untuk keseluruhan. Jadi di 3D Plus ini dia lebih terlihat nyata ya, lebih terlihat nyata, gambarnya juga kontrasnya juga kontras banget. Nah, ini untuk sebelah kiri, ini bagian depan. Nah, ini untuk keseluruhan ya, benar-benar presisi hasilnya ya, benar-benar presisi. Nah, ini kalau kita bagi tiga, kanan kiri, ini ban kita terlihat ya, di sini depan. Oke, berarti emang ini yang seri 3D Plus. Betul, dan ini mobilnya Pajero, cuma ini kita masih punya untuk mobilnya Pajero lama. Nanti kalau udah ada Pajero baru, baru kita injek lagi. Injek lagi ya. Sekarang kita mau kalibrasi di. Sekarang kita kalibrasi mobil Delica. Setelah Delica, kita langsung mulai Ignis. Start kerja CRV Turbo dulu. Udah datang CRV ya, Turbonya. Turbo terus Ignis. Ya. Terus langsung Ignis. Oke, yuk. CRV Turbo sudah selesai, jadi kita sudah melakukan pemasangan di CRV Turbo, selesai kalibrasi juga. Setelah ini kita langsung kalibrasi Delica. Nah, tuh. Luar biasa, satu hari 4 mobil. Aduh, gimana tim, lemas? Lemas ya, lemas banget. Ini mungkin bisa dikatakan rekor AMJ kali ya. Satu hari, 1-4 mobil dalam satu kali kerja. Tak sebutin lagi ya, mulai dari Pajero, Delica, Ignis, CRV Turbo. Tapi ya memang karena 360 ini benar-benar lagi hype. Benar-benar lagi hype, benar-benar sedang banyak yang nyari lah, sampai barangnya aja kadang-kadang kita kesusahan untuk dapetin barang gitu ya, karena permintaannya cukup besar. Nah, tadi kita juga udah liatin ya, mulai dari pemasangan sampai hasil kalibrasi dan
dan semuanya ya bisa dikatakan perfect lah ya. Oke, bagus semuanya, nggak ada kendala yang ya adalah kesulitan terutama di mobil ini. Kita sedikit mengalami kesulitan karena tidak ada sign di spion, jadi tadi kita harus tarik-tarik kabel lagi. Tapi ya semuanya aman ya, semuanya aman. Oke, saya rasa pemasangan hari ini udah cukup, rekor kita semua udah lelah, udah capek, kita langsung mau pulang aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk ngikutin video-video dari AMJ biar followernya, subscribernya tambah banyak. Dimaklumin lah ya, udah lelah banget. Oke, terima kasih, saya AMJ dan kawan-kawan dari tim, saya ucapkan terima kasih dan salam otomotif. Too generous. Now I've learned to never help.